kita kan memberikan edukasi. Pertanyaan saya, kebun binatang ini hidupnya dari mana? Manajemen hidupnya dari mana? Ini PUD loh. Nggak saya jelaskan, kita harus tahu juga. Ini PUD. Ya, seperti BUMD, di tingkat nasional BUMN, dia ada profitnya, dia hidup dari profit. Kalau menutup-tutup saja, profitnya dari mana? Kalau kita hanya mengharapkan CSR, oke, bisa. Tapi untuk manajemen, tidak mengajarkan untuk kita bisa sustain di depannya. Jadi tolong, jangan mengambil main tutup, main apa nanti. Zaman COVID dulu mungkin lockdown aja jangan seperti itu, maksudnya kita harus ada kebijakan itu bukan hanya untuk yang sekarang tapi harus ada juga regulasi di depan.